Ikan hiu makan tomat. Goblok. See your stars, the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. He'll always be mine. Yo brosis, balik lagi bersama saya John dari The GS Brothers, your brotherhood. Nah, pada hari ini nih kita ingin mereview sebuah coffee shop ya. Ini coffee shop sih kira baru, cuman coffee shop ini tuh dia unik banget. Uniknya apa? Dia itu tuh coffee shop yang berisi kopi dan dikombinasikan dengan gorengan. Bayangin guys, kopi biasanya tuh kita sama kayak kue-kue atau croissant atau ini sama gorengan, unik banget kan. Nah, terus bagusnya di coffee shop ini, dia itu tuh interiornya tuh desainnya tuh bagus banget, bisa kalian lihat tuh. Dia itu terbentuk dari kumpulan-kumpulan roster-roster yang dibentuk menjadi pattern khasnya. Jadi kalau orang lihat lah yang gambar-gambar tembok-tembok kotak-kotak itu udah tahu itu adalah kopi dan gorengan dari kopi Yom. Nah, untuk mau tahu lebih lanjut, mari coba kita masuk, kita pesan minuman dan gorengannya dan kita akan memberikan review kualitas rasanya. Apakah desain dan interiornya seindah gini? Tapi kopi dan gorengan bisa seindah dengan tempatnya atau ternyata tidak? Mari kita saksikan. Yuk, ikut. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. Kecilan ya? Iya dong. Takut mengganggu, berisi. Oh, karena iya. Tempat ini rame teman-teman. Rame, iya. Jadi kita untuk menjaga ketenangan, kita reviewnya pelan-pelan. Kita review pelan-pelan. Jelaskan suara kita? Iya. Oke, jadi ini udah datang nih teman-teman. Kita ada... Yang kita pesan apa aja nih? Ya, gue tadi pesan es kopi Yoms. Itu speciality dari sini. Dan memang kalau gue pesan yang less sugar. Less sugar, ya, karena nggak mau terlalu manis-manis. Karena memang kan kalau gula kebanyakan khawatirnya berpengaruh untuk kesehatan. Macet. Udah tua. Tuh. Kalau gue sama es kopi Yom, es kopi susu Yoms. Tapi yang ini normal punya, jadi dia ada gula arennya. Sedia tuh bawah. Beda sama dia punya. Polos. Ya, polos gitu. Memang kan. Ini restoran juga namanya kopi dan gorengan, teman-teman. Kopi dan gorengan. Jadi jangan lupa juga gorengannya. Iya. Ada. Tada. Ini apa nih, Bre? Ini tadi kita pesan adalah pisang goreng Yom. Pisang. Iya. Ini bukan tahu goreng ya, guys ya. Iya. Jangan sampai salah. Jadi gorengannya sih tadi di sini rata-rata banyak kan yang gorengan manis ya, kayak pisang ya. Pisang. Terus apa lagi ya tadi ya? Tape mungkin ada nggak ya? Tape, nggak tahu. Nggak tahu ya? Cakwe tadi ada nggak ya? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Rata-rata pisang sih teman-teman, karena kan
pisang juga teksturnya unik dia, jadi lumayan bikin kenyang juga. Makanya ini mungkin yang jadi andalan dari kopi Yoms. Iya, snack-snack yang cukup mengenyangkan. Yes, ya. Bener. Dan ini letaknya juga di Garing Serpong, gitu, sebelah dengan IF ya. Nanti kita taruh link location-nya kalau kalian pengen samperin tempat ini. Langsung ada di bawah, tinggal diklik aja. Kopi Yoms, link Google Maps-nya. Kopi Yoms, bener. Keunggulannya kalau, untuk harga-harganya gimana nih? Kalau untuk harga sih lumayan kalau untuk sekelas meeting ya. Kalau meeting itu start mulai dari kopi itu 30.000. 36 ribu. Satu gelas kopi ini. Iya. Gorengan start dari 7.000-an teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini pengen untuk meeting dan klien besar, nah, di sini sih rekomend banget ya. Iya. Karena tempatnya juga cozy, tenang. Memang juga adem, dingin. Adem juga di desainnya emang bikin kita tuh nyaman. Iya. Ini desain interior sih mantap sih emang. Benar. Dan memang keunggulannya juga dari desain, dari segi lampunya dia juga enak ya. Permainan lightingnya bikin lighting-nya ambience yang nyaman buat kita untuk lama-lama di sini, mau nugas, mau kerja, mau meeting, semuanya enak di sini. Yes, bener banget ya. Jadi lumayan lah dengan harga kalian mungkin spending 40.000, kalian bisa meeting mungkin 2 jam, 3 jam. Itu tergantung kalian. Nah, dengan kalian spending 40.000, kalian bisa closing langsung. Oh my god! Wow! Closing proyek. Bisa closing proyek sama klien langsung kalau di sini. Ratusan juta loh proyeknya. Iya. 40.000 hilang, ratusan juta dapet. Gitu ya. Jadi kita bakal cobain. Jadi kita akan cobain rasanya nih ya. Menu signature-nya dulu. Iya, signature ya. Kopi seharga 36.000 worth it gak nih ya? Yes. Harga dengan rasanya ya. Mari kita coba ya. Ini mantap teman-teman ya. Kita di sini siang hari menjelang sore. Mm-hmm. Jadi kita bakal santai sejenak ya. Kita menikmati kopi Yoms ini. Mumpun masih siang menjelang sore ya, bukan malam ya. Karena nanti enggak bisa tidur kita. Hmm. Memang kalau sore sih enaknya ditemenin kopi teman-teman. Apalagi ini udah weekend ya. Biar gak ngantuk-ngantuk baik. Gimana tuh rasanya? Bro, Audrey? Wah, mantap banget ya. Enak. Yes, enak. Ini memang kalau dari rasa memang hampir semua racikan kopi. Iya, begitu ya. Kurang lebih begitu. Kopi kekinian, kekinian. Jadi menurut gue sih rasanya mirip dengan kopi-kopi kekinian ya. Mungkin akan membedakan kopi Yoms itu dengan kopi kekinian lainnya adalah ketika kita minum kopi ini dengan makan gorengan ini. Oke. Okay. Mungkin akan rasanya berbeda jadi. Gimana kalau kita langsung coba saja? Siap. Boleh. Ini coba ya. Kan biasa kalau yang di kopi kekinian kan dia cuma jual kopi ya teman-teman. Iya. Nah, kalau di sini dia uniknya kopi dengan gorengan. Gorengan. Benar ya. Coba ya, kita coba. Silakan. Nah, ya, jadi ini mantep ya. Ini pisangnya juga teksturnya padat, teman-teman. Iya, tekstur padat, empuk juga. Ditusuk-tusuk bisa masuk. Ya. Oke. Nah, ya. Mari kita coba. Coba teman-teman. Mantep. Pisangnya seperti pisang goreng ya. Pisangnya bukan pisang biasa kayaknya, tapi ada entah dikasih bumbu apa. Dia jadi kayak dikasih ada susu-susunya nih. Iya ya. Ada tekstur rasa susu manis ya. Teksturnya ada meresap ke dalam pisang ya teman-teman. Jadi ini sepertinya memang yang buat kopi Yoms ini berbeda dengan kopi lain adalah gorengan ini ya susu. Makanya dia membranding itu adalah kopi dan gorengan. Gorengan ya. Memang gorengan ini yang membuat dia jadi terasa unik dengan temennya dengan kopinya. Bener, dan kayaknya di tepungnya tuh dikasih gula atau apa gitu. Jadi memang teks tepungnya juga selain kriuk ada rasa gurih manis. Garing. Kita coba campur dalam minum kopi ya. Coba. Jadi gimana sih?
Mantap, sama aja. Emang lebih mantap ternyata. Gimana kalau kita bikin challenge teman-teman buat si Bro Audrey teman-teman? Jadi, jangan kopinya pahit nih. Dia bilang pisang goreng ini manis. Gimana kalau kita bikin challenge suruh dia? Pisang ini dicampur kopinya dimakan. Kan jadi pahit dengan manis jadi pas. Berani menerima itu enggak Bro Audrey? Enggak coba ya. Dicelup. Nah, kalau saya kopinya emang manis, jadi tidak bisa dicelup, nanti terlalu manis, kemanisan. Ya bener, dia pas nih. Kopinya berminyak-minyak dikit dulu. Mari kita lihat teman-teman. Karena nggak ada yang lihat. Oke. Kasih komplimen, tolong dicobain. Oh, oh iya. Oke, makasih. Wah, kebetulan sekali teman-teman, kita mendapatkan keripik pisang madu. Waduh. Nanti kita akan review juga yang ini. Yuk, gimana challenge-nya? Silakan dilanjutkan. Dari saudara John ya. Oke. Ngomongin sini. Oreo ya. Garing banget tuh sepertinya. Gimana? Apa jajan begitu cara makan kopi dan gorengan dari Kopi Yoms? Dicelup. Enggak ada beda. Enggak ada beda. Enggak ada beda. Oke, oke. Dia berhasil ya menjalankan challenge itu ternyata. Oh ya, jangan lupa tadi kita juga diberikan titik pisang madu. Bagaimana kalau kita langsung coba saja nih? Boleh, ya? Boleh. Boleh. Coba. Ini dari suara di gelasnya sih kita garing banget ya guys. Kita coba. Mari, silakan. Keripik pisangnya, ini pisang goreng. Gimana? Biasanya crunchy dan dia udah dibalurin apa ya? Madu atau dan manisnya juga pas ya. Rasanya kayak unik ya. Ya bukan keripik pisang yang biasa nih. Ya mungkin madu ya kali ya. Khas di madunya. Khas di madunya jadi unik lah. Rasanya juga berbeda dari pisang-pisang yang kalian temuin di supermarket. Kalau di supermarket jual keripik pisang juga doang. Oh, nah, ini madu. Ini yang membuat dia jadi unik. Iya. Jadi dibalurinnya sempurna semuanya. Dapat semua dan garing. Itu dia tadi sekilas review kita tentang Kopi Yoms. Dan kita akan kembali melanjutkan dan menghabiskan makanan dan minuman dari Kopi Yoms. Oke. Dan jangan lupa bahwa perjalanan ini disponsorin oleh Kredit Mobil. Itu kalian nanti bisa lihat di bawah sini www.kreditmobil.co. Langsung diklik aja. Nah, itu untuk bagi kalian yang sedang mencari pembiayaan otomotif, itu kalian bisa mendapatkan jawabannya di sana. Jangan lupa juga, semua video ini juga disponsori dengan official t-shirt dari GF Brother, yaitu Gold Chain. Seperti ini salah satunya, ini yang lagi saya pakai, ini keluaran terbaru. Namanya crew neck t-shirt warna lilac, ada warna-warna lainnya, kalian bisa langsung cek aja. Link nanti saya tulis di sini, bisa langsung di Shopee ataupun langsung dari website-nya. Semua warna lengkap, jelas, ada sweater, kemeja, semuanya enak dan nyaman dipakai. Bisa langsung kalian cek. Harga semua di bawah Rp50.000 dan sweater di bawah Rp130.000 saja. Oke, jadi itu gitu aja. Dan nanti sampai jumpa dalam review-review kita berikutnya untuk sekitaran Gading Serpong. Okay, goodbye. The Jazz Brothers. You're a brother. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't forgive you.